Caraku merawat tanamanku. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi ya ke channel YouTube saya, Fitriani Dafa. Terima kasih banyak ya teman-teman, udah klik video ini, udah nonton video ini. Terima kasih juga atas support-supportnya selama ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya bantu saya dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Aktifkan juga ikon loncengnya, agar teman-teman semua akan dapat notifikasi jika ada video-video baru dari saya. Di video saya kali ini, saya mau sharing-sharing saja ya bagaimana cara saya merawat tanaman. Nah, seperti yang saya tanam ini adalah jeruk kunci ya. Ini saya beli bibitnya, cangkokan seperti itu. Nah, ini walaupun kecil ya, alhamdulillah buahnya banyak sekali. Jadi saya tanam di dalam pot dan alhamdulillah subur ya. Dan di sebelahnya ini ada Diepenbachia. Diepenbachia variegata ya, orang sering menyebutnya seperti itu. Nah, ini juga subur ya. Nah, beginilah penampakan teras saya ya, yang memang banyak sekali bunga-bunga. Dan alhamdulillah subur-subur sekali ya. Dan bagaimana cara merawatnya? Sebenarnya sangat mudah sekali ya teman-teman, sangat sederhana sekali dan praktis sekali. Selain menyiramnya dengan air biasa, saya sering menyiram tanaman saya dengan menggunakan air hujan ya teman-teman. Jadi karena memang air hujan sangat baik ya untuk tanaman-tanaman ini, karena mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tanaman. Nah, seperti apa? Nah, seperti Diepenbachia saya ini ya, yang hijau ini sudah subur banget. Singonium saya juga subur banget. Jadi selain menyiram air micin ya, Ajinomoto seperti itu, saya juga sering menyiram tanaman saya menggunakan air hujan. Apalagi saat ini sudah masuk musim penghujan ya kayaknya, karena di tempat saya sering sekali hujan. Jadi pada saat musim penghujan seperti ini, saya menampung air hujan ya, saya tampung di dalam ember seperti itu. Lalu saya siram-siramkan ke tanaman ini, ada juga yang saya biarkan di luar bebas ya, terkena air hujan. Kita bisa juga membuat stok ya, stok air hujan, kita tampung atau kita simpan dalam botol-botol seperti itu. Jika musim kemarau atau kering, kita bisa menyiram tanaman saya dengan menggunakan air hujan. Nah, begini ya tanaman-tanaman saya. Jadi saya jarang sekali ya menggunakan pupuk-pupuk kimia seperti itu. Yang saya gunakan praktis sekali ya, cuma air hujan. Nah, ini aglonema saya subur ya teman-teman. Ada heng-heng, ada kocin. Nah, ini satu ini. Nah, untuk yang ini saya punya anakan-anakan yang subur banget ya teman-teman. Ada beberapa buah, itu pun sudah ada yang minta, diminta oleh teman-teman saya. Jadi sebelum tumbuh tunas ya, anakan-anakan ini sering banget saya siram dengan menggunakan air hujan. Nah, seperti inilah hasilnya ya, subur. Baru ada satu daun. Dan aglonema listip saya pun banyak sekali anakannya teman-teman. Nah, ini walaupun di pot yang kecil tapi anakannya banyak, ada berapa, tiga. Ini belum saya sempat saya pisahkan ya, yang ini juga indukannya, banyak sekali anakan-anakannya. Jadi begitulah teman-teman ya, begitulah ya
Cara saya merawat tanaman-tanaman ini dan air hujan jangan disepelekan ya teman-teman, karena berkhasiat sekali untuk menyuburkan tanah. Dan ini praktis sekali dan hemat ya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang. Kita cukup tampung saja air hujan yang ada. Nah, ini Syngonium saya siram dulu ya teman-teman dengan menggunakan air hujan yang sudah saya tampung di dalam ember. Jadi air hujan ini berfungsi sebagai pupuk alami ya, pupuk alami terdahsyat yang menurut saya. Dan air hujan ini sangat dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses pertumbuhan atau fotosintesis. Nah, ini keladi hitam saya. Nah, ini ada juga Syngonium, Syngonium putih ya kalau saya bilangnya. Ini juga subur, apalagi habis hujan akan tumbuh tunas-tunas baru seperti itu. Jadi jangan sepelekan ya teman-teman air hujan ini. Air hujan yang diciptakan oleh Allah untuk tanaman-tanaman ini. Teman-teman, hanya itu saja yang